berhasil dijual, sudah kami amankan. Ditawarkan ke teman-teman tengkulak untuk membeli 5 karung cabai kering yang saat ini cabai lagi mahal, sehingga komoditi ini sudah dilirik oleh para pencuri-pencuri yang ada. Dan ini sudah berapa kali aksinya? Menurut pengakuan baru sekali dilakukan di wilayah Kota Pekanbaru. Cuma kita tidak menutup kemungkinan mereka melakukan di wilayah-wilayah lainnya. Kami akan perdalam kasus tersebut. Cabai kering ini diangkat menggunakan apa, Mas? Nah, menggunakan sepeda motor. Dia menggunakan tangannya aja, ditampung di sepeda motor. Sepeda motor dua. Sepeda motor CK dan SA.